Selamat malam semuanya, para pendengar dari channel ini. Dengan saya Alvin, akan senantiasa menemani Anda semua untuk bercerita horor yang sangat menakutkan. Kini saya sudah bersama 3 orang yang sudah mempunyai beberapa cerita ataupun kisah tentang horor yang pernah mereka alami. Yang pertama ada Mas Imron. Silakan Mas Imron untuk memperkenalkan diri. Iya, perkenalkan, nama saya Imron Prayogos. Saya adalah mahasiswa UMY yang kontrak di kontrakan yang agak angker. Silakan Mas Imron, apakah Anda pernah memiliki atau melakukan suatu pengalaman horor yang sangat-sangat menakutkan, Mas Imron? Ya, saya pernah, Mas Alvin. Saya mahasiswa UMY, kontrakan saya di daerah Kasian. Saya nggak usah menyebutkan nama misalnya, Mas. Ya. Pernah suatu hari itu, saya waktu itu sendirian, Mas. Saya kan ngontrak bertiga, yang teman saya 2 itu pada keluar semua. Entah ada yang kerja kelompok, ada yang main sama temennya. Saya dikontrakan sendirian. Pas banget waktu itu malam Jumat Kliwon, Mas. Iya. Jadi saya agak merinding-merinding. Berarti suasananya Jumat Kliwon itu sangatlah mencekam ya, Mas ya? Iya. Kan saya orang Jawa ya, Mas ya. Yeah. Jadi kalau ada kalau dengar malam Jumat Kliwon tuh kesannya kan horor ya, yeah, mistis. Nah, waktu itu kan saya cuman main HP sendirian ya di kamar ya. Terus tiba-tiba listriknya mati, Mas. Kehabisan token kan. Yeah. Nah, terus saya kan pakai WiFi, yeah, enggak nyambung internet. Jadi saya enggak bisa beli itu listrik, yeah, token listrik. Akhirnya saya cuman ngandelin flash HP, Mas. Pas saya ngandelin flash HP, pas saya mau ke kamar mandi, Mas, itu ada hitam-hitam. Saya kaget, Mas. Kaget. Jantung saya langsung berdegup kencang. Iya, langsung berdegup kencang gitulah. Terus saya langsung keluar, Mas, lari. Lari, saya tenangin diri dulu di luar. Terus saya masuk lagi, Mas. Dan itu masih ada ternyata bayangan hitam itu. Terus saya ngajakin tetangga kontrakan saya buat masuk, soalnya kan saya takut. Pas dilihat dari situ, ternyata bayangan dari kardus, Mas. Oh, ternyata dari kardus. Iya, tapi kan yang namanya manusia pasti ada rasa takut ya, Mas. Yeah. Terus ya masih banyak lah pengalaman-pengalaman di kontrakan yang agak mistis, Mas. Cuman ya mungkin itu dulu, gantian yang lain dulu, Mas. Terima kasih, Mas Imron. Terima kasih semuanya yang sudah mendengarkan cerita horor ini sampai habis. Sampai berjumpa lagi minggu depan. Terima kasih dan selamat malam. Asuh.